Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Voice Channel. Iya, di cowok. Siapa ya? Waalaikumsalam. Sesuai janji, memenuhi janji. Kenapa Akila akhirnya pindah berobat ke Pulau Pinang, Malaysia? Kenapa nggak di Medan lagi? Oke, kita bakal jawab di sini, tapi jangan lupa. Lupa apa, bos? Apa? Subscribe, like, komen. Share, komen, apalah itu. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Oke, kita ngobrolnya sambil makan ya. Karena baru selesai masak dan udah waktunya makan malam. Oh ya, ini namanya pinang serani, guys. Ini yummy. Ini makanan favorit keluarga kita. Oke, mau saya cerita makan. Lanjut. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa akhirnya kita memutuskan ke Pulau Pinang. Sebenarnya dari Akila divonis umur 4 tahun, setengah tahun kemudian apa setahun kemudian aku dapat cerita dari papanya. Ah ya, ini papanya Akila. Jadi yang selama ini penasaran, ini papanya Akila. Jadi papanya tuh pernah cerita, katanya ada temennya punya tetangga di Aceh sana, anaknya itu divonis autism di Medan, tapi sampai di Pulau Pinang, ternyata anaknya nggak autis, ternyata anaknya kejepit saraf. Nah, sebenarnya udah lama kali pengen ke Pinang, tapi ya kan nggak bisa maunya aku aja, harus menyatukan dua kepala yang kita sering berantem. Gak sih, nggak berantem, lebih ke argumentasi lah. Jadi aku dulu tuh bilang sama papanya, ya udah kita ke Pinang aja, siapa tahu anak kita nggak autis gitu. Terus papanya bilang apa, kamu jangan ngaco, jangan berharap ntar anak kamu sama kayak anak orang yang dibilang autis rupanya kejepit saraf, katanya kamu nggak usah mimpi, katanya gitu, berharap mujizat. Terus akhirnya pupuslah harapan ke Pinang waktu pas di kota Akila divonis tahun kemudian itu kan. Nah, terus banyak dengar cerita dari orang-orang, katanya di Pinang itu untuk perobatannya bagus gitu dan gak terlalu tapi mahal. Sebenarnya papa dulu tuh takut biayanya besar. Itu satu. Taunya di sana kan berobat keluar negeri itu terus rep. Nah, taunya orang berobatnya mahal. Terus papanya nggak suka ribet, takutnya di sana tuh berobatnya ribet. Yeah. Jadi dia bilang, bayangin kayak di rumah sakit, ya tau lah rumah sakit di kota kami gimana ya? Kota kalian mana, bang? Medan. Ya gitu, akhirnya ya sebenarnya sih kesel ya sebagai istri, sebagai ibu gitu kan, dipatahkan oleh suami, tapi maju tak kentar melawan yang benar yang salah ya. Jadi akhirnya kita memang belum pernah ke Pulau Pinang. Akhirnya teman-teman ngajak, nah kebetulan pada saat itu ada tiket promo, kita rame-rame mau ke murah ya? PP 300 ribu. Enggak. Yang 6 rupiah, 300 ribu. Naik boleh pesawat. Bilang pesawat 6 pesawatnya boleh ya? Pesawat budget. Aresia udah. Oh, kita kesana pakai Aresia tuh. Terima kasih Aresia. Terima kasih, siapa tau di endorse. Jadi, abis itu akhirnya kita kesana gitu. Itu beli tiketnya setahun sebelum, Jadi kita pas promo nol itu. Terus sahabat-sahabatku pada bilang, kak kenapa nggak berobat aja sih di Pinang? Ya aku ceritain, suamiku tuh begini begono gitu. Akhirnya terjadilah siasat. Bersubahat mereka semua. Jadi pada saat kita sampai di Pinang, kita langsung diantar. Pada saat itu kita sewa apartemen, jadi kita pakai taksi apartemen.
kita langsung diantar ke rumah sakit dari bandara ya. Apartemennya murah loh, jangan kirain, bayangin apartemen mewah. Wah, enggak. Apartemennya lebih ke rumah susun ya. Nah, kayak rumah susun ya. Tapi ya lebih mendingan lah pada rusun tanah. Ya abang. Lumayan lah. 80 ringgit ya? Ya 80. Sekitar 200 ribuan lah. Pokoknya kita sewa satu apartemen yang ada 3 kamar. Nah, setelah itu, itulah teman-temanku bilang, udahlah mumpung di sini sekalian aja nggak apa-apa seharian kalian di rumah sakit. Kami tinggalin, nanti kami jemput lagi. Tuh, aku nggak tahu tuh, ternyata mereka udah merencanakan kayak begitu. Nggak tahu nggak? Ya, terima kasih semua. Ya mungkin udah jalan Allah juga kali ya. Ya udah jalan Allah juga kali ya, menuntun kita untuk bisa berobat ke sana. Aku pas di sana tuh tetap nggak mau kan? Ya udahlah, ngapain kita kesini kan jalan-jalan? Mau liburan, awalnya tuh mau liburan. Kita tuh 5 hari ya di sana ya. Ya seminggu. 5 hari. Jadi emang awalnya kita mau liburan gitu, tapi teman-temanku, sahabat-sahabatku, makasih semuanya. Ah, I love you so much. Mimi Dudut. Mimi Dudut, Mimi. Bunda, Ayah Sani. Lupa ya, ada siapa ya? Oh, Mimi. Sampai muncrat. Terima kasih semuanya yang udah support kami, yang selalu support lah kalau kita lagi down, kita lagi di titik bawah, mereka selalu support kita. Terima kasih semuanya. Mwah. Ya terus lanjut lagi. Sampai mana ceritanya? Ya sampai tadi kita ke rumah sakit. Oh iya. Nah, udah sempet naro barang enggak tuh? Kan kopernya dibawa sama sahabat-sahabat kita. Jadi kita cuma bawa kita daftar ke rumah sakit. Diri. Maaf guys, tadi ada iklan sejenak. Ada tamu datang tadi. Nah, terus akhirnya kita di rumah sakit. Itu di rumah sakit masih ditemenin sama sahabat-sahabatku awalnya. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya mereka ke balik duluan ke apartemen gitu kan. Jadi pas daftar, bingung nih milih dokter. Karena kan di Medan, kalau autistik itu ya, berobat autis itu sama dokter boleh, sama dokter spesialis anak boleh, sama dokter tumbuh kembang anak juga boleh, sama psikiater juga boleh, sama psikolog juga boleh ya. Jadi semuanya boleh gitu kan. Akhirnya disuruhlah pilih dokter anak, mau yang mana. Dokter anak dulu ya? Dokter anak mikirnya siapa gitu. Terus Dato, ternyata Dato itu ya, adalah dikasih, profesor. Dikasih kayak ini, kayak apa? Kayak menu restoran gitu. Ada nama dokter-dokternya gitu. Jadi akhirnya yaudah kita pilih paling atas karena ada nama datonya. Datonya ingetnya dulu kalau Dato itu ternyata profesor. Jadi kita pilih itu. Tapi kita nggak cerita ya kalau ke dalam kalau Akila itu autis, udah divonis autis di Medan gitu. Akhirnya pas ini dokter bilang cek darah dan segala macam. Dia cuma bilang dia belum bisa ngomong. Iya, belum bisa ngomong. Itu pada saat itu usianya 7 tahun ya. 7 tahun pada saat itu 7 apa 8 ya, sekitar gitulah, 7 tahunan gitu. Terus akhirnya dokternya bilang kalau Akila hyperaktif. Jadi selama ini kita berasumsi itu salah. Biasanya waktu itu dia lihat kan di dalam ruangan. Lari-lari disuruh tidur, disuruh periksa itu nggak mau. Dan satu, dokter di sana kalau stetoskopnya dimainin anak-anak gak marah. Ramah banget. Dokter. Ramah banget dokternya. Bener-bener nggak marah. Nggak, ini dokternya itu yang biasa aja ya. Biasanya udah ngerti. Udah ngerti anak-anak. Kayak... Tapi beda sama di Medan gitu. Kalau di Medan dipegangnya stetoskop dokternya jangan gitu. Mejanya di. Yang kita rasain ya, kita yang rasain ya gitu. Nah setelah itu terakhir cek darah, kirain tiroidnya Akila yang terganggu karena dokternya beranggapan masih positif, masih positif. Kan kita bilang nggak langsung itu? Nggak, belum bilang. Kan kita bilangnya waktu setelah baca hasil ya. baru kita bilang Akila nggak ini. Ya, mungkin ada apa masalah otot di sini apa? Tiroidnya. Ternyata semua negatif, Akila semua hasil darahnya oke. Jadi terus kita bilang, jadi dia gak bisa ngomongnya kenapa gitu. Terus dokternya juga bingung. Akhirnya kita ngomong, papanya bilang, yaudah jujur aja bilang. Tapi kami gak bilang Akila divonis, kami cuma bilang teman-teman kami bilang Akila autis gitu. Terus dokternya bilang apa? Kalau yang
bisa lihat autis ya? Dia nggak bisa ya? Nggak. Saya sebagai dokter jadi, yang berhak di situ yang berwenang lah, yang berwenang di situ adalah psikolog katanya gitu. Saya tidak ada ranah ke sana gitu. Kalau memang dia autis ya kamu harus periksanya di psikolog, beda ya. Dirujuk sama dia ya. Dirujuk. Dia telepon langsung psikolognya. Dapat jadwal jam 2. Kebetulan ini sebenarnya kita setelah sekarang kita tahu psikolognya itu psikolog yang benar-benar jadwalnya padat. Sangat padat. Kalau sekarang aja kalau kita mau bikin appointment sama dia 3 bulan sebelum. 3 bulan, 4 bulan sebelum kita harus bikin appointment. Ternyata pas rezekinya Akila waktu itu si dokternya telepon, pas dia lagi kosong, dia ada nunggu pasien berikutnya gitu. Dia pas mungkin pas lagi datang kosong, kecepatan kali ya. Datang kecepatan. Ada kosong 1 jam lebih lah. Heeh. Kita langsung buat appointment ya. Iya, ada ketemu. Dan kita cerita Miss Om Ilan ya. Miss Om. Terus habis itu setelah itu di situ kita juga enggak cerita kalau Akila autis. Kita pengen tahu gimana di sana diobservasinya gitu. Terus jadi intinya hari pertamanya itu yang rencananya jalan-jalan holiday. Jadinya berobat. Jadi liburan apa? Medis. Liburan medis. Tapi ya, memang udah situ jalannya kali. Udah jalannya Allah kali ya di situ ya, dikasih petunjuk bahwasanya kita harus ke sana gitu. Dan akhirnya ya udah, kita akhirnya jujur sama psikolognya ya setelah sejaman kita cerita, kita ngobrol, akhirnya kita cerita kalau Akila di Medan udah divonis autism gitu. Dokternya kaget, mana hasilnya? Yeah. Bukan dokter, psikolognya kaget, mana hasilnya, mana ininya? Resumenya katanya gitu, resumenya lah. Mana? Gak ada, ada sih resumenya cuman kayak diary gitu. Rangkuman kita ngomong cerita apa? Pada saat itu memang kita nggak bawa juga resumenya kan, emang kan niatnya awalnya nggak ada probat gitu. Tapi dokter psikolognya bilang, gak boleh gitu, harus ada assessment, harus ada ini, harus ada itu, dan segala macam. Observasi segala macam lah. Segitu gampangnya memfonis anak itu autism. Karena di Medan kebanyakan, sangat banyak. Tapi kalau ada dokter, psikolog, psikiater, dengerin ini curhatan kami ya. Ini curhatan kami sebagai orang tua. Jangan segitu gampang memfotis anak seseorang itu autis. Bener. Hancur banget loh. Bener. Dan itu sangat bener. Mungkin teman-teman ada kali yang viewer di sini yang followers yang subscribernya yang autis. Oh, kita tuh nggak tahu hancurnya gitu, kita tahu anak kita tuh difonis autis. Dan yang si dokter kita yang memfonis pertama dokter yang memfonis pertama itu autis. Segitu gampang dokter mulutnya. Harap loh. Ya. Segitu gampang mulutnya tuh ngomong anak kamu autis nih. Tapi belum tentu kan itu autis. Pikirin gitu. Hati orang tua yang punya anak. Nah, itu. Jangan segitu gampang. Dalam gampangnya bilang autism lah. Terus ada juga kemarin sebelum ke Pinang saya sempat berobat sama dokter tumbuh kembang anak. Dokternya jualan susu, dibilangnya. Dibilangnya. Tapi jangan sekali sebut nama dokternya. Enggak disebut sih. Dibilangnya anak autism harus minum susu yang ini biar anaknya lebih ini gitu. Syukur enggak dibeli. Harga susunya berapa? 250.000. Mahal, Bo. Jadi ya, tolong juga jangan dijadiin autis itu buat komersil. Kasian loh. Emang benar kita yang namanya punya anak pasti dengan apapun akan kita usahakan uang. Bener. Tapi jangan dijadiin komersil lah sama ya. Kasian. Ya kita aja kasian gitu. Kami sampai ngutang ya, enggak usah ngomong lah dari rezeki ya, dari mana-mana. Dari mana aja bisa gitu ya. Dari ngutang dari mana ya? Jual tapi ini, ya rezeki pegadaian segala macam gitu. Demi anak gitu. Jadi tapi ya jangan dijadiin komersil dong, kasian gitu. Kalau memang kalian masih punya hati nurani ya tolong gitu. Kalau bisa yang orang yang kesusahan, orang yang berekonomi banyak loh, orang yang ekonomi di bawah itu yang tertinggal. Kalau bisa yang gitu-gitu dibantuin. Itu ya. Sampai anaknya dipasung-pasung loh. Itu sampai anaknya disimpan di dalam rumah nggak dikeluar-keluarin. Jadi curhat dah, jadi lari dari cerita awal jadi. Tapi ya intinya kenapa kita nggak berobat di Pinang lagi ya karena awalnya begitu gitu. Karena kita taunya di Pinang berobatnya bagus begini. Nggak berobat di Medan lagi. Iya, nggak berobat di Medan lagi gitu kan. Habis waktu 4 tahun. Dua
2 tahun Agila di salah satu center di Medan, nggak pintar apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa. Sepatu ya? Iya. Sepatu. Kita kan punya progres ya. Anak itu harus punya progres gitu. Dalam sekian bulan dia harus bisa apa gitu. Walaupun kita sepenuhnya sebagai orang tua memang tidak boleh berpangku, oh dia harus sudah bisa seperti ini, enggak. Gitu. Cuma setidaknya yang dia nggak bisa ngomong A, dia harus bisa ngomong A dalam waktu misalnya 6 bulan gitu. Jadi harus ada progresnya. Pada saat dia berobat di Medan, itu kayak sia-sia, buang-buang uang. Setiap gitu. Kita diskusi dengan terapisnya di sana, mereka selalu kayak nyalahin ke kita. Bapak jangan serahin semua tanggung jawab ke kami dong. Bapak juga di rumah juga harus begini, ini, terapisnya harus begini, gitu. Tapi ya, yang dia kerjain apa di situ juga kita nggak tahu. Taunya di pokoknya kan dikasih tahu, mereka tuh kasih terapi A gitu. Kita lanjutinnya di rumah tuh begini. Sampai Akila terapi 2 tahun 3 tahun di sana tuh sampai hafal loh. Tapi intinya saya bilang sih gini, semua metode terapi anak autis, autism itu semua diterapin ke anak semua, dicokokin semua. Mereka taunya terapi sensorik, motorik, apa? Motorik halus, integritas, apalah itu semua. Sensor integritas. Semua dicokokin ke anak tuh. Dan mereka sendiri nggak tahu si anak ini butuhnya apa. Jadi nggak semua autism itu butuh sensori integritas, nggak semua autism itu perlu okupasi terapi yang seperti apa gitu. Jadi setiap autism itu kebutuhannya itu beda-beda. Jadi kalau Akila sekarang itu lagi bergerak di motorik halus. Karena motorik kasarnya udah oke. Nah kalau di kalau terapis di Medan, kebanyakan center di Medan itu semuanya sama gitu. Jadi yang sampai inget tuh yang disuruh apa brushing. Gitu dia sampai hafal loh cara brushing gimana. Beli semua ya, namanya kita orang tuh pengen anak sehat ya mesti dibeli. Benar. Ada yang tuh di lidah tuh disikat gitu. Nah, tapi enggak. Kita beli. Jadi kebetulan jadi suruh untuk anak demi anak ya, pasti sehat, kita ya. Beli. Semua kita beli kan. Kita dapat alhamdulillah terapi bicaranya yang sangat-sangat baik ya, nah, sangat bagus yang di Pineng. Miss ya. Jadi best. Saya bilang best kenapa? Pertama kali ketemu sama Miss ya, dia tuh ngamuk-ngamuk sama saya. Mama, no katanya kan. Aku kaget gitu. Wah, gitu kan. Tidak ada yang namanya mama, papa, beo, Indonesia beo. Dia selalu bilang gitu. Aku sampai ini kenapa gitu kan. Ternyata pemahaman tentang terapi wicara menyebutkan misalnya papanya bilang mama terus kita tirukan mama itu salah gitu. Itu gak benar. Jadi anak akan bisa ngomong kalau si anak mengerti dan paham. Misalnya dia paham sendok buat apa. Ini sendok buat makan, buat letakin nasi, buat letak mie. jadi jangan bisa ngomong tapi dia nggak ngerti apa maksudnya gitu. Kayak mama, dia nyebutin mama itu siapa, mama itu adalah ibu dia yang melahirkan dia, mama itu hanya dipanggil kepada saya seperti itu. Jadi itu yang membuat kita yang oh ternyata begini ya metodenya gitu, ternyata yang selama ini kita pahami di Medan khususnya itu salah gitu. Selama ini kan kita selalu bilang, siapa nama kamu? Akila, berapa umur kamu? 8 gitu. Tahun 8. Depan kita tahun tanya, tetap 8 gitu. Habis ulang tahun tetap 8. Kan dia ngerti, 8 harus, itu setelah 7, setelah 8, 9. Setelah 8 berapa umurnya? 9. Setelah 9 berapa? 10 gitu. Jadi intinya kita udah gak sesuai dengan metode terapinya di Medan. Gak tepat guna lah intinya. Tapi ya ini curhatan kita sih, yang kita yang ngerasain sebagai orang tua. Mohon maaf untuk teman-teman medis ya, tapi ini memang kita yang ngerasa ini. Kita udah keluarin duit banyak-banyak, kita keluarin duit berapapun itu demi anak gitu, tapi yang kita terima kadang. Saya pernah berantem sama terapis. Sampai terapisnya nunjuk-nunjuk saya. Saya tunjuk balik? Enggak. Tapi akhirnya saya ngomong gini, kalau saya mengerti, saya nggak akan pakai kamu, saya bilang gitu. Kalau kita bisa terapi sendiri, ngapain ngapain terapi center? Nah, benar. Ngapain? Kita kan nggak tahu. Nah, kita bawa ke situ. Iya. Jadi terus ya. Terus nyala-nyalain kita, nggak nyambung. Jadi ya, gitulah ceritanya. Oh iya, berapa kira-kira estimasi biaya assessment? Nah kemarin sih saya udah pernah nanya sama psikolognya,
sekolah yang di Penang biaya estimasi assessment itu berbeda-beda setiap anak. Ya, berbeda-beda setiap anak. Nah, kalau Akila pada saat itu sekitar hampir 10 jutaan dirupiahin. Tapi setiap anak autism itu beda-beda tidak sama. Jadi jangan beranggapan, "Oh, nih sama nih anakku segini juga biayanya." Enggak. Malah ada yang lebih murah, ada yang ada 3 juta, ya, ada yang 4 juta gitu. Ya, jadi abang kemarin kan? Jadi enggak sama gitu. Nah, kemarin juga ada abang kami gitu. Divonis di sini dalam 5 menit anaknya divonis autism di Medan. Masih berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun segitu cepat autis. Dalam 5 menit. Hancur. Dia telepon kami nangis-nangis. Karena itu yang ngomong autis mulutnya gampang banget. Dia enggak tahu Pak psikologis orang tua gimana gitu. Tahu anaknya autis. Bukan kita enggak terima gitu. Kalau memang benar autis ya pasti kita terima gitu. Tapi ketika dia bilang anak kita autis, ternyata kita periksakan anak kita enggak autis, mau gimana coba? Nah, jangan dengan gampang yang ngomong autis gitu. Kalau perlu dalami ilmu tentang autism itu yang psikolog tempat kami berobat di Island Hospital di Penang itu. Itu sampai berobat itu ke UK? Bukan berobat. Oh, enggak sekolah. Maksudnya sekolah. Sekolahnya dia sampai sekolah ke UK sama Australia. Australia. Dan jadi betul-betul didalamin, betul-betul dipahami. Jadi cuman lihat anak orang enggak fokus, dipanggil enggak denger. Taunya autis. Ternyata bukan gitu. Jangan segitu gampang yang vonis anak orang autis. Gitu. Nah, Akila di sini dibilang autism ringan. Ternyata sampai sana autism medium. Terus dibilang di sekolahnya bisa jadi Akila autism ringan, tapi kena salah terapi bisa menjadi berat gitu. Jadi sebenarnya terapi yang tepat itulah yang membuat progres. Alhamdulillah ya, progres Akila. Alhamdulillah. Dan terkenal loh Akila di sana. Kalau mau datang saya bilang kenapa sih sekolah itu karena kenal semua. Alhamdulillah sih psikolognya kenal, kok pasti terapi kenal. Progres Akila itu sangat baik ya, karena sangat baik. Kalau kita sebagai orang tua mungkin nggak bisa terapi Akila face to face, kita hanya kasih dia kedisiplinan ya, disiplinan waktu, disiplin semuanya lah gitu, ketegasan, penerapan dia intinya, harus mandi, harus orang ini, tua, harus itu. Suami istri harus kompak. Pengalaman? Iya, saya dulu enggak. Dulu istrinya merepet-merepet kayak mana, suaminya selalu marah. Yang penting anak diam, tenang. Anaknya dikasih handphone, anaknya begini. Istrinya ngomong gini, istrinya yang dimarahin gitu. Jangan egois kita ya. Egoisnya dimundurin. Bukan maksudnya kalau bapak-bapak kan pasti mau anaknya tenang. Gitu. Pergi makan ke mall, duduk. Anak disuapin. Kasih handphone terus anak disuapin gitu. Itu enggak boleh sebenarnya. Jadi harus disiplin, harus dia menjadi mandiri. Karena kita kalau pas orang Medan dijengkali anak gitu. Itu dia, dijengkali anak. Namun aku sekali bapak kasih handphone. Iya, gitu. Tadi kasihnya lagi ngamuk lagi. Ngamuk lagi, kasihnya lagi gitu. Dites nyawa. Nah, itu. Okay, jadi udah tahu ya alasan kenapa kita akhirnya milih Penang. Ya mungkin sesuai budgetnya kita juga kali. Kalau ke Singapura mungkin enggak sanggup budgetnya kali dolarnya secara ya kan 10.000 ke 11.000. Ke Penang pun kalau dibilang sanggup enggak sanggup. Ya sanggup enggak sanggup. Tapi demi anak. Ya, demi anak. Ada bantuan dari ya keluarga semua. Banyaknya. Kalau udah enggak ada nih om tante semua yang udah bantu Akila, terima kasih semua gitu. Jadi jangan beranggapan kita berobat ke Penang ada duitnya terus, enggak. Enggak selamanya ekonomi itu kan turun naik. Kadang di atas, kadang anjlok ke bawah. Intinya kalau udah tahu ya ada planning lah ya, 6 bulan kita nabung. Kalau dulu kan Akila masih seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kurang-kurangin belanja, kurang-kurangin nonton, kurang-kurangin shopping. Semua kurang-kurangin. Demi anak. Demi anak. Tapi mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung dengan omongin kita, tapi kita memang meluapkan isi hati kita. Memang kita merasakan apa yang kita rasakan. Mudah-mudahan saya berharap para medis yang ada di Medan khususnya itu bisa lebih baik lagi gitu. Okay, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.